Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Main The Binding of Isaac Afterbirth. Okay, kita teruskan lagi dengan kita punya tipe biaran. Dan item kali ini kita dapat teknologi yang bagus, tapi dia downgrade sikit kita punya damage. Tapi sebab dia infinity range dan juga actually infinity range dan juga dia punya shot speed laju, so basically DPS still naik juga. Okay, so of course apa-apa item yang akan increase kita punya damage adalah bagus. Kita try cari apa-apa item yang boleh naikkan kita damage. Target kita memang kita akan try buat harsh dulu sebelum kita buat okay. Nak try game kan apa benda ni? Mom's first. Kita boleh ambil 2 trinket. Alright. Basically biasa kalau item yang 7 sen memang berbaloi. Sampai ke? Tak sure sampai ke tak, try. Tak sampai, okay. Yeah. Lajunya dia. Aku tak boleh overrun dia. Aku rasa mungkin kita patah balik pergi satu bomb, lepas tu kita pecahkan titik rock tu, mana tu dapat wajib balik small rock. Tak perlu pergi, kita ada bomb. Alright. Alright, dapat balik bomb kita. Aku terbang tu. Useless untuk kita sebab range kita dah infinity. Tak patut pecah dan it's okay. Mati. Tinted rock tak sampai. Kau basic lah letak tinted rock yang jauh-jauh. Right. Okay. Kalau ada kunci kita akan buka. Okay, lah ini make kau kan bloody last. Kita boleh ambil double hit kalau kita nak. Tak nak. Bukan tak nak, tak boleh ambil kalau ambil mati. Let's backtrack dan this one? Okay, sebab dia tambah luck sebab tu aku ambil. So kita backtrack dan cari kita punya shop dan harap kita cukup duit untuk membeli belah. Okay, one more. Come. Okay. Damn it, banyaknya. Chest.
Oh, tak cukup satu. Okay, cukup. Ya, Spider-Man. Okay. So, Spider-Man basically akan membantu kita kalau kita ada Curse of Darkness. Sebab basically enemy tak boleh menyorok dari kita. Dia boleh try nyorok tapi kita boleh nampak HP dia. Let's try kanan. Die. Oh my god. Tak ada duit, tak ada kunci. Bad situation. Gamble ambil semua pil, aku tak kisah. Okay. Range down tali kita gitu. Okay, tali pil okay. Telepil. Oh man. Okay. Seko mati. We need keys. Lawan bos. Oh no, nak tengok bawah ni dulu tengok ada apa-apa tak. Tak terbang. Oh no. No no no. Oh my god. Dia pergi berlega-lega kat situ.
tengok kunci ada tak. Oh man, ada restock. It's okay, ambil ini dulu. Ya, kita ada masalah dengan time. Mom's Knife. Wah, Judas of Shadow. Judas of Shadow bagus gila. Tapi tak membantu kita untuk unlock kerancau ni. Okay, something good. Jadi tak pernah tahu duit ni. Kalau duit ni banyak, kita boleh masuk kedai. Kedai ni library. Okay. Saya ada harapan untuk dapat 15 sen dekat floor. Harapan itu macam semakin hampir. Okay, tengok dalam kedai. Oh ya, ke soda belah. Black candle tak membantu lah. Bisa. Memang ada hilangkan curse tapi tak membantu dalam masa jangka dekat. Hourglass tak cukup. Okay. Dead Onion slow kan? Okay, shot speed dia okay. Cuma range dia jatuh. Dan tier speed yang slow. DPS dia naik. Champion spell. Aku nak champion spell. Ah, tak cukup satu. Aku tahu aku boleh buat ni tapi aku nak guna dekat dalam tempat yang ada enemy tu. Takkan track nanti. Well. Bahaya champion spec ialah kita akan jumpa banyak champion. Kenapa aku nak beli kad dekat dalam kedai kat tadi. Jalan.
champion lagi. Champion adalah version enemy yang color dia lain dan bergantung pada color biasa dia ada effect lain. Macam yang tadi meletup tu dia ada version tu. Kita banyak tu rock lah. Sekejap aku dah talk card tadi, mana tahu pasal aku ada feeling macam card tu chaos card tau. Tu speed. So kalau card pun kau kena kenal pasti card mana yang kau boleh letak. Dia ada certain card dia kau tak ada punya belakang dia, macam chaos card tadi dia cuma akan ada dalam dekat card yang background dia ni, kira poker card dia background. Bastard. Okay, pasal certain card macam dia cuma muncul dekat tarot card je lah. Macam card tarot semua memang tu dalam tarot card. Kira macam card-card yang 2 of diamond semua memang card poker kan. So dia kotak dia punya card back dia memang poker punya card lah. Okay, try atas dulu. Macam mana? Boleh beli tapi Nanti dulu. Tak desperate dulu check. Boleh pun chest biasa je. So, kita ada spectral tears. Cuma kita perlukan range. Oh my god, banyaknya barang best. Tapi aku tak rasa aku cukup duit untuk ambil semua. Tak sampai. Champion Horn. Dia, yang ni dia tak tembak, dia campak spider. Oh, dia tembak agak. Kita nak reroll ke nak beli biarkan? Kita reroll kot. Try tengok sini dulu ada apa. Dan bom kita nak pecah ni ke kita nak buat tu dulu.
tahu dia titik rock kat bawah tu, tapi tak apa, kita guna untuk reroll lagi bagus. Kita reroll sekali. Reroll dua kali. Yes. Okay. Tiada penyesalan lagi. Tak ada penyesalan lagi. Mari, mari, mari. Kita dah start one shot enemy. Two of diamond. Sebab kita pegang two of diamond dulu. Jangan pop selagi kita belum dah guna. Oh my god. No. Aku tak ada tempat nak lari. Frustrated gila. Tak cukup. Episod dipanjang sebab aku restart je. Tak boleh lah, still starting item adalah penting, penting gila. Without good starting item, run kita tak guna. Demon baby tak cukup. Demon baby tak cukup. Something. Okay. No, tak cukup. Bagus lah. Come on, aku lama tak dapat mum's knife. Aku nak mum's knife, please. Atau death touch. Please. Death touch. Death touch. Okay, death touch. Death touch. Okay, mum's knife. Death touch. Kolai. Death touch. Mom's perfume sucks. Aku tak suka fear shot. Pasal buat enemy jadi unpredictable. Enemy semua ada pattern, tapi kalau macam kena fear shot, dia lari daripada pattern dia. Dan aku, bila main guna keeper ni, aku tak boleh fight enemy yang unpredictable. Sense, okay, okay, kita cari kedai. Masih dalam kedai ada dua item yang bagus.
shall we blow this up? Robo baby. Yeah, boleh spider mod. High priestess. No. Okay. Tadi planet okay ke? Try lah. Pasal dia tadi planet actually macam, aku tak tahu dia, macam kadang-kadang aku suka, kadang-kadang aku tak suka. Macam nak tengok kad tu apa? Tuh, diamond. Okey lah, boleh guna untuk next block. Kita try roll dengan tanker. Ah. Luck kita naik ke asal macam banyak gila duit kita dapat? Cara untuk tembak tadi planet biasanya lah macam tembak terbalik. Kira macam kau nak tembak ke kanan, kau macam kau nak target kanan, kau tembak ke belakang. Pasal kita punya shot dia akan ke belakang dulu tau. So macam senang nak target. So dia akan buat pusingan dia jauh. Little bastard. Yeah. Thank you, little bastard. Kenapa dia tiba macam dash gila kat aku? Macam tak logik gila. Last run. Come on, man. Tak cukup. Aku nak consistent damage yang aku boleh control. Okay, tengok berapa lama aku check. 1 Mississippi, 2 Mississippi. Actually not so bad. Tak teruk yang aku sangka. Lihat tak? Pasal aku expect macam nak bagi macam setiap shot aku macam 10 saat. Actually quite bad juga. Tapi kita try cari macam speed upgrade, shot speed upgrade. Thank you.
Oh, main aku rasa aku tak boleh bunuh yang ni. Okay, cukup. Agak cooldown aku tak sempat. Oh, ah. Yes, cun. Sekejap, kita ada barang yang kita nak ke dalam kedai tu? So, tak ada. Oh, man, tak mati. Kena pasal kena speechy je. Oh, this is bad. Yeah, little bastard. Yeah. Mana dia boleh kena? Oh my god. You know what? Kisah sangat pasal range. Aku nak speed, short speed. Okay, try atas. Okay, Leech at least boleh passive, tolong kita punya DPS dan juga dia tolong kita heal kadang-kadang. Thank you, Leech heal kita. One more Leech. Dalam ni ada apa? Jauh fly, tak nak. Want nothing. Tapi itu macam Leech punya aggro macam kecil gila. Dia punya aggro dia macam letak lay aggro dia jauh. Dia macam enemy kena sebelah-sebelah kita baru dia macam dia kejar. Enemy belakang sikit macam dia tak nampak enemy tu. Okay. Makan. Come on, Leech. Let's go. Recommend. Okay, thank you. Ok,
Okay, kita boleh ambil, kita boleh ambil. Nak ambil ke? Kapi, tapi tak, no. Tak apa, try next floor. Tempted gila. Oh motherfucker. Aku nak kau aggro dia. Okay, heal aku. Come on, heal aku. Okay. So leech setiap enemy yang dia bunuh dia akan heal kita dengan 1 HP. No, salah. Aku patut ambil restock dulu. Okay, tak apa. Joker. Okay, it's okay. Kedai next floor punya kedai seronok. Okay. Stay away now. Golden key. Shall we patah balik pergi tape dekat dalam boss trap room tadi? Dah nak lawan boss lah. Something wonderful. Ni kat mana ni? Catacomb 1 baru. Kita agak slow sikit. Tapi kita boleh catch up. Floor kita seronok gila. Next floor kita borong semua satu kedai. Lagi seronok kalau macam kita dapat what you call it? Apa namanya tu? Kan dapat yang tu kan? Dapat Steam Sale 2 ketul, kita semua item free. Macam apa sahaja aku pernah buat sebelum ni. Why are we wasting our money? Apa awal bom?
Okay, skip. No. No, 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 jangan letak sebelah aku. Okay, lawan bos dulu, bos. Okay, ni version yang tak tembak kan? Ni dia cuma akan panggil summon, summon enemy, jadi tak akan tembak. Aku tak rasa kita dapat engine ni, tapi kita boleh mengharap. Oh my god. Oh, seronoknya kalau boleh ambil. Aku rasa kita turun lah, beli kedai kat next floor punya kedai. Okay, kat mana kedai? Pergi kedai dulu. Yo, tak kena. Okay. Yeah, come on, come on. Come on. Okay. Baru ni salah pilih. Oh man. Don't do this to me. Blow this up.
aku tak nak blow machine. Let. Oh, madu. What the hell am I doing? Aku patuhi dulu. Alright guys, setakat ni dulu episode kali ni. Kita jumpa lagi dalam episode akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lagi banyak video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like. Kalau tak suka, button dislike ada di sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang kau nak sampaikan, tinggalkan komen di bawah. Aku jumpa kau dalam episode akan datang nanti. Take care. Jumpa lagi.